Terkadang kita sering mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi tentang pembaruan sistem. Apalagi kalau kita memakai HP Xiaomi, seringnya kita mendapat pembaruan. Tetapi jika kita tidak menyukai atau tidak ingin memperbarui, tentu saja kita akan mengabaikan atau membiarkan. Tapi sayangnya notifikasi itu selalu ada dan susah dihilangkan. Bahkan jika kita sudah melihatnya, dia akan keluar lagi, dan keluar lagi. Bahkan tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Nah, beginilah caranya kita menghilangkan notifikasi pembaruan sistem. Yang pertama, kita membuka pembaruan sistem. Lalu kita mematikan data server kita. Nah, kita matikan, lalu kita hidupkan lagi. Dan pembaruan seluler notifikasinya sudah tidak ada lagi. Kita melakukan lagi jika ada pemberitahuan keluar, yaitu dengan cara membuka, kemudian kita matikan data seluler, kita nyalakan lagi, dan pemberitahuan atau notifikasi pembaruan sistem sudah tidak akan keluar lagi. Begitulah sedikit informasi cara menghilangkan notifikasi pembaruan sistem pada HP Xiaomi. Terima kasih. Once again.